Calon petahana Pilgub Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, akan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di TPS tersebut, beberapa warga juga sudah mulai memberikan hak pilihnya. Adapun kemarin, kediaman Rusdi tampak ramai aktivitas untuk persiapan pilkada hari ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Palu, Sikra. Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa pasangan calon incumbent Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 3, Rusdi Mastura dikabarkan akan akan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 pada Rabu 27 November 2024. TPS ini berlokasi di Jalan Batu Wusu, tepatnya di Kelurahan Tanah Modin di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dari pantauan kami sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masyarakat masih terlihat berdatangan menuju ke TPS 01 ini. Para pemilih tampak antusias untuk menggunakan hak suara mereka pada pilkada tahun ini. Sementara itu anggota KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara terlihat masih melakukan persiapan akhir menjelang dimulainya pemungutan suara. Beberapa petugas sibuk mengatur perlengkapan pemilu seperti pengecekan bilik suara, kotak suara, dan juga daftar hadir pemilih. Nampak anggota KPPS di TPS 01 ini mengenakan batik bermotif patung megalit yang merupakan salah satu simbol khas Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai Negeri Seribu Megalit. Adapun jumlah daftar pemilih yang berada di TPS 01 ini berjumlah 556. Baik, demikian laporan yang dapat sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.